KPM. Hai semua, assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami untuk Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Hari ini kita akan memberikan pencerahan bagaimana seorang guru itu ingin menjadi guru biasa, pencerah mahupun seseorang dalam bidang pentadbiran. Dan kita bawakan topik yang cukup menarik hari ini berkaitan dengan IPG, Peneraju Latihan Guru. Dan kita bawakan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Yang pertama, kita persilakan yang berusaha, Dr. Yazid bin Abdul Manap, Timbalan Rektor Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Assalamualaikum Dr. Yazid, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Ivan. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Dan kita juga ditemani oleh seorang doktor juga. Kita silakan yang berusaha Dr. Zanariah binti Ibrahim, Ketua Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Assalamualaikum Dr. Zana, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat? Ivan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Nampaknya kedua tetamu kita hari ini nampak berceria dan bertenaga untuk berkongsi kepada kita berkaitan dengan tajuk IPG Peneraju Latihan Guru. Seperti yang kita sedia maklum, IPG ataupun Institut Pendidikan Guru ini merupakan satu institusi latihan untuk melatih guru membentuk kemenjadian murid. Jadi, Dr. Yazid, sebagai Timbalan Rektor, mungkin Dr. boleh jelaskan peranan IPG itu sendiri. Dan sebelum kita melatih dan kita mewujudkan kemenjadian guru, pastinya kita ingin melihat apakah peranan IPG itu sendiri. Jadi silakan, Dr. Okay, terima kasih, Dr. Ipan. Okey, berbalik pada soalan yang Saudara Ipan tanyakan tadi. Okey, jadi IPG ni ialah peneraju latihan guru. Betul. Yang mana sebelum ni latihan-latihan guru dibuat oleh bahagian Prosma Keguruan ataupun bahagian Prosma Guru ataupun dulu dipanggil bahagian Pendidikan Guru. Baik. Tapi sejak tahun 2019, okey, pelaksanaan latihan tu dah telah diserahkan kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jadi BPG menggubal dasar-dasar dan pelaksanaan adalah di bawah tanggungjawab Institut Pendidikan Guru Malaysia. Baik. Jadi sebagai peneraju latihan, iaitu latihan pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan, jadi kita ada berbagai-bagai kluster latihan yang kita anjurkan. Di antaranya ialah STEM, pendidikan, generik, kemanusiaan, kurikulum. Baik. Itu adalah kluster-kluster pendidikan yang IPGM tawarkan kepada guru-guru di sekolah ataupun di mana-mana sahajalah yang ingin mengikuti latihan-latihan yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia. Baik, Doktor. Mungkin Doktor boleh jelaskan lagi berkaitan dengan fungsi IPG ini. Tadi Doktor kata, kita memberikan latihan kepada tahap pra-perkhidmatan dan juga dalam perkhidmatan, betul? Jadi dari segi transformasi IPG, mungkin Doktor boleh jelaskan sikit antara perkongsiannya. Okey, di bawah transformasi IPG, berdasar kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Okey, jadi kita ingin meningkatkan ataupun meningkatkan kualiti latihan kita. Jadi di bawah meningkatkan kualiti latihan tu, kita ada merangka suatu kerangka kualiti latihan dan juga standard modul yang mana mungkin Zana tadi. Jadi di bawah kerangka dan standard modul tersebut, kita akan memastikan latihan-latihan yang IPGM anjurkan benar-benar berkualiti dan memenuhi hasrat pendidik-pendidik di luar sana. Jadi mengikut keperluan pendidik berdasarkan pada situasi semasa ataupun kehendak semasa. Macam sekarang kita lihat era digital kan. Betul, jadi latihan kita bercorak seperti demikian. Itu antara perkara-perkara dalam transformasi IPG. Dan kita akan cuba supaya latihan ini bergerak ke arah go global supaya diiktiraf di peringkat antarabangsa. Betul, bukan saja di peringkat kebangsaan, malah di peringkat antarabangsa juga. Kita ingin para pendidik kita ini dikenali dengan kepelbagaian potensi dan sebagainya. Okey, kita nak beralih kepada Dr. Zanara sendiri. Kita nak lihat kepada kerangka kualiti latihan dan standard model. Boleh Dr. jelaskan tak apakah yang dikatakan dengan kerangka kualiti latihan dan juga standard model tersebut? Silakan Dr. Zanara. Sebenarnya Ifan, ya, kerangka kualiti latihan ini merupakan satu usaha di bawah inisiatif 95 iaitu transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru. Jadi inisiatif ini sebenarnya di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.
Jadi sebenarnya Irfan, dalam kita menghasilkan sesuatu kerja, kita memang lazimnya akan berimpian besar. Setuju. Ya, tapi dalam kita nak berimpian besar itu, kita mesti ada satu garis panduan. Ada jalannya. Ada jalannya. Supaya kita berada di jalan yang lurus. Betul. Ya? Kalau kita terpesong pun, landasannya dah ada. Jadi itu yang kami bangunkan kerangka kualiti latihan. Apa hasratnya supaya latihan-latihan yang kita laksanakan itu akan dapat memberi dampak kepada khalayaknya. Siapa khalayak kita, terutamanya ialah pra-perkhidmatan dan juga dalam perkhidmatan. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam kerangka kualiti latihan ini, sebenarnya ada empat domain kita bangunkan dari segi tadbir urusnya, dari segi kurikulumnya, dari segi sokongan, bimbingan dan pelibatan profesionalnya dan juga tindak susul. Jadi kesemua domain ini sebenarnya Irfan adalah untuk membangunkan kompetensi individu, kompetensi individu para guru sebenarnya. Apa yang ada dalam kompetensi individu? Apabila kita melengkapkan diri dengan kemahiran, kita melengkapkan diri dengan pengetahuan dan juga nilai. So tiga aspek ini sangat penting dalam kita membangunkan kompetensi diri. Jadi kerangka ini dibangunkan untuk menghasilkan sesuatu individu, individu apa? Gurulah yang berkompeten. Kompeten dalam bidangnya. Jadi itulah dia dipanggilkan sebagai kerangka kualiti latihan. Tapi sebenarnya Irfan, dalam kehidupan ini, kalau kita nak menggapai bintang di langit pun, kita haruslah melihat rumput di bumi. Betul. Jadi kita kena berpijak jugalah di bumi yang nyata. Jadi kita, kenapa kita katakan begitu? So berdasarkan tadbir urus ni, kita lihat juga keupayaan kita dari segi sumber, maksudnya sumber kewangan, kepakaran, tenaga dan sebagainya. Dan kalau kita nak menghasilkan latihan itu juga, dia ada satu sandarannya, ada satu kerangkanya, iaitu maklumat latihan, supaya apa yang kita sampaikan mengikut keperluan guru. Betul. Jadi itu sebelum kita melaksanakan latihan tu, biasanya kita akan buat tinjauan. Yes, atau buat kajian. Adakah benda itu, latihan itu perlu, benar-benar diperlukan oleh seorang guru. Okay. Itu dalam domain kurikulumnya tu. Kita akan melihat kepada permintaan para guru dahulu, terlebih dahulu, bagaimana latihan yang mereka inginkan. Yes. Doktor boleh jelaskan berkaitan dengan standard module. Itulah dia, Irfan. Jadi sebenarnya ada banyak inisiatif yang kita bangunkan. Sebab namanya pun transformasi IPG. Jadi dalam kita nak transform IPG, banyak perkara yang kita perlu buat penambahbaikan. Antaranya itu tadi kualiti, kerangka kualiti latihan dan juga standard module. Sebenarnya dalam kita nak mengadakan latihan, penyampaiannya adalah ilmu. So ilmunya itu, bahan sokongannya, kita bersandarkan pada satu modul. Tapi nak bangunkan modul juga, kita perlu ada satu standard yang sama. Betul. Supaya modul yang kita hasilkan itu, macam kita kata tadi lah, dia akan bersasar kepada tajuknya. Tempoh masanya cukup untuk seorang guru. Dan ada fasa pembangunan, fasa pelaksanaan dan juga fasa pasca pelaksanaan. Jadi maksudnya dengan standard modul ni, dia melihat juga elemen-elemen matlamatnya, objektifnya, reka bentuknya dan juga tindak susulnya lah. Maksudnya kalau kita bangunkan sesuatu modul itu, dia tidak statik di situ. Kalau kita dah gunakan modul itu membangunkan latihan, tapi hasil daripada pelaksanaan latihan itu mungkin ada dapat terdapat satu kendala, kepincangan dan sebagainya, kita boleh tambah baik modul itu walaupun latihan itu telah dilaksanakan. Baik doktor, kita akan perbaiki dari masa ke semasa ya. Yes. Terima kasih Dr. Zana dan Dr. Yazid, kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM selepas ini. Kembali menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi bagi tajuk IPG Penelaju Latihan Guru, dan kita bersama dengan Dr. Yazid dan Dr. Zana. Doktor, okey? Okey. Baik, kita akan teruskan perbincangan. Doktor, yang kita tahu bidang keguruan ini adalah satu bidang profesional. Dan bagaimana IPG menyusun strategi latihan untuk membantu guru meningkatkan profesionalisme keguruan? Silakan Dr. Yazid. Okay, terima kasih Irfan. Okey, jadi ada berbagai-bagai strategi yang kita anjurkan lah. Okay, seperti yang disebut oleh Dr. Zana tadi. Okey, latihan-latihan yang kita anjurkannya adalah berdasar kepada keperluan semasa dan juga keperluan guru itu sendiri. Itu yang dibuat TNA tadi.
ataupun analisis keperluan. Jadi daripada situ kita tahu apa kehendak guru-guru ini. Mungkin mereka berkehendakkan ilmu berkaitan dengan konten ataupun bidang kepakaran pengajaran mereka di dalam kelas. Jadi kita pun ada buat latihan-latihan berbentuk seperti itu. Seperti yang saya sebut tadi, ada 6 kluster yang latihan yang kita anjurkan. Jadi di samping itu juga, okay, ada juga latihan-latihan yang ikut keperluan semasa, ikut kehendak dasar Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, seperti pentaksiran bilik darjah, okay, kemudian STEM, kemudian satu lagi ialah di Institut Pendidikan Guru Malaysia juga kita ada satu khusus yang kita buat modul sendiri, modul di bawah dinamakan literasi pemikiran pasak 9. Okey, kemudian kita ada pedagogi terbeza, kemudian kita ada pedagogi sukar. Jadi itu semua jenis-jenis latihan yang kita anjurkan ikut keperluan semasa supaya ilmu-ilmu itu dapat digunapakai oleh guru-guru apabila mereka berada di dalam kelas nanti. Jadi kemudian latihan-latihan itu juga kita sampaikan dalam mood bersemuka, mungkin ada yang dalam talian, dan satu lagi mungkin dalam bentuk akses sendiri, akses yang, yang diusahakan sendiri oleh guru tersebut. Jadi bahan-bahan, resource-resource kita telah ada. Contohnya kita ada di laman sesawang YouTube, YouTube IPDM, kita ada berbagai-bagai jenis khusus, dan juga itu juga di bahagian posma guru ada laman sesawang SPLKPM yang mungkin sebelum ini dah diceritakan oleh pegawai-pegawai di bahagian posma guru. Jadi dalam situ ada senarai, berbagai-bagai senarai latihan yang kebanyakannya latihan-latihan tu dikendalikan oleh IPG Campus di seluruh Malaysia. Jadi kita ada 27 kampus dan satu lagi ELTC. Jadi semua 28 kampus dan ELTC ini menganjurkan latihan-latihan yang boleh diakses oleh guru-guru ikut keperluan mereka dan ikut kehendak mereka dan ikut masa mereka. Jadi pada masa akan datang, okay, kita akan perbanyakkan lagi latihan-latihan sebegini rupa, latihan yang memerlukan guru supaya mereka boleh seperti yang disebut dalam PPM, kemenjadian murid itu terhasil. Betul. Jadi dalam bentuk kemenjadian murid, kita tahu kita hendakkan murid yang berpengetahuan, kemudian kemahiran berfikir aras tinggi, kemudian kemahiran memimpin, kemudian kemahiran dwi bahasa, dan kita perlukan juga mereka mempunyai etika dan kerohanian dan juga identiti nasional. Itu kemenjadian yang kita akan yang kita hasratkan ataupun kita sasarkan yang kita hendak capai, yang boleh diberi oleh guru-guru kalau mereka mempunyai kompetensi dan bentuk pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sepatutnya. Jadi kita berharap dengan ilmu-ilmu yang kita berikan, credibility ataupun kompetensi guru apabila masuk dalam kelas akan terselah dan kehendak-kehendak pelajar dapat diikutilah. Jadi latihan-latihan yang kita berikan juga bukan kita beri dalam bentuk one off ataupun satu shot sahaja, tapi kita juga berikan dalam bentuk bimbingan. Jadi kita pergi ke sekolah-sekolah bimbing cikgu-cikgu yang memerlukan bimbingan yang sepatutnya secara berterusan, doktor. Ya, betul. Jadi itu konsep latihan pada masa kinilah, bimbingan secara berterusan dalam bentuk coaching and mentoring. Itulah antara latihan kita berikan untuk membina profesionalisme keguruan. Dan Dr. Zana, kita nak bertanya juga kepada doktor, mungkin doktor boleh kongsikan apakah antara latihan yang sering guru-guru inginkan, sebab kita kena pastikan mereka mendapat latihan yang mereka tahu dan mereka kurang cakna. Jadi kita nak berikan latihan yang mereka perlukan saja. Silakan, doktor. Okey, okay. Saya ambil contoh satu data tahun lepas lah, ya, data latihan tahun 2022. Daripada 7 kluster yang disebutkan tadi, sebenarnya kluster yang paling tinggi mendapat permintaan untuk latihan ialah kluster pendidikan. Pendidikan. Dalam 1,200 lebih latihan pada tahun 2022. Di sini saya kongsikan satu saja jenis, contoh saya ambil satu contoh kursus pentaksiran bilik darjah. PBD. Okey, PBD. Nampak Irfan pun nampak Arif, ya. Tahu istilah PBD. Dah biasa, doktor. Okey, jadi memang kursus itu buat masa ini memang jadi macam goreng pisang panas. Sebab apa? Benda itu diperlukan di sekolah ketika ini, ya, apabila UPSR dimasukkan dan sebagainya, dan kerajaan memang mewajibkan guru-guru melaksanakan PBD. Jadi kursus itu mendapat permintaan yang tinggilah. Jadi apa yang kami lakukan, sebab nak memenuhi satu kursus secara semuka memang agak mustahil lah.
ya, dengan kos dan juga masa, tenaga, kepakaran dan sebagainya. Jadi apa yang kami buat ialah kami aturkan kursus itu secara dalam talian. Dan kursus ini sebenarnya sepenuhnya dilaksanakan secara akses kendiri. Akses kendiri. Ya, okay. Jadi akses kendiri maksudnya kita menyediakan bahan-bahan sebelum pelaksanaan kursus. Tapi sebenarnya baiknya Irfan ya, apabila kita melaksanakan secara dalam talian, akses kendiri, kita dapat lihat sebenarnya kesungguhan seseorang peserta itu dalam melaksanakan latihan tersebut. Saya bagi contoh ya, data yang kita dapat masa kita tawarkan kursus ini dalam tempoh sebulan. Kenapa kita tawar sebulan? Supaya guru-guru ada masa yang sesuai untuk mereka mengikuti kursus itu dan tidak mengganggu masa mereka. Jadi dalam 56 yang mendaftar, 56,000 yang mendaftar. Okay, 56,000. Ya, tapi sebenarnya tak semua yang menghabiskannya. Dan apa yang kami dapat dari segi kompetensi kita nilaikan, akhirnya 20,000 lebih saja yang betul-betul mencapai tahap yang kita kehendaki. Okey, 20,000. Ya. Jadi itu bagusnya apabila kita menjana latihan secara dalam talian, so data-data kita boleh dapat dengan cepat dan pantas dan secara rinci dan terperinci. Betul. Untuk kita melihat di manakah prestasi mereka ketika itu dan untuk kita melakukan tambah baik. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru di DTV KPM. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Bina Upaya Guru Diri TV KPM, saya Irfan Syami bersama dengan Dr. Zana dan Dr. Yazid. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, nampaknya guru-guru di luar sana mendapat banyak latihan untuk mereka menjadi seorang yang pakar dalam bidang keguruan, dan pastinya untuk mereka mendapat latihan ini bukan satu perkara yang mudah dan pasti ada cabarannya. Jadi Dr. Zana, bagaimana IPG memastikan sumber tenaga pengajar di IPG ini menjadi rujukan semasa kepada khalayak ramai? Silakan Dr. Zana. Okay, terima kasih Irfan. Jadi tak dapat dinafikan lah Irfan, sebab bila kita membuat latihan dalam perkhidmatan, maksudnya kita berhadapan dengan guru-guru terlatih yang telah punya banyak pengalaman. Jadi ilmu mereka tu tinggi, banyak. Jadi apa yang penting ialah apabila kita melaksanakan latihan dalam perkhidmatan ini, dari segi tenaga pengajarnya dan juga khalayak ni siapa? Itu yang kita paling penting kita lihat. Jadi untuk mendepani cabaran itu, menghadapi guru-guru terlatih yang punya asam garam yang cukup banyak dalam kehidupan ini dan ilmu yang sangat tinggi, jadi kami pihak IPGM memang melaksanakan sistem pementoran dan juga kejurulatihan. Maksudnya kalau satu-satu kursus baru yang kita wujudkan berdasarkan permintaan guru, maka kejurulatihan, bengkel kejurulatihan kita belikan dulu kepada para pensyarah. Dengan cara itu, mereka akan tahu input yang sebenarlah dan apa yang kita sampaikan itu nanti selaras satu Malaysia. Walaupun guru itu di Sabah, walaupun guru itu di utara, input yang sama kita dapat hasilkan. Isinya masih sama. Isinya masih sama. Itu pentingnya kursus kita panggil dalam bahasa Inggerisnya TOT lah, Theory Training of Trainers. Bahasa Melayu dia kejurulatihan. Jadi itu satu cara lah. Dan yang kedua sebenarnya dari segi upskillingnya, pihak kami memastikan setiap pensyarah kita mempunyai kepakaran dalam bidang mereka sendiri. Okay, bagaimana mereka nak menjadi seorang yang pakar? Dari, pertama dari segi akademik dah tentulah. Akademik mereka kita ada ramai doctorate yang ijazah kedoktoran dalam bidang masing-masing. Tapi kita upskillingkan mereka lagi dengan melalui pengiktirafan, pentaulehan dan sebagainya pada peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Saya ambil contoh satu contohlah kalau kita bidang bahasa. Bidang bahasa. Ya, selain daripada kepakaran akademik yang kita miliki, sisi-sisi pentaulehan, kalau dalam bahasa kat Malaysia kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Mereka memang mentauliahkan seseorang yang jadi rujukan bahasa itu sebagai musyidewan. Jadi para pesyarah kita banyaklah yang dapat mentauliahkan pentaulihan sebagai musyidewan. Itu pada peringkat kebangsaan contoh. Pada peringkat antarabangsa, kita juga ada pesyarah yang telah mendapat pentaulihan dari peringkat antarabangsa terhadap instructional. Sebab bidang kita ialah instructional. Jadi kepakaran itu penting. Jadi para pesyarah kita ada yang telah ditauliahkan, kita panggil sebagai CIC, Certified Instructional Coach dari Badan Pentauliah Antarabangsa iaitu ICG Kansas. Jadi benda-benda ini penting kita sediakan untuk mendepani latihan kepada guru-guru dalam perkhidmatan. Jadi kalau saya umpamakan satu bidalan, kalau Irfan pernah dengar, okay, bidalan ini. Silakan, Doktor. Kalau nak tahu,
tingginya gunung. Tingginya gunung. Tanya langgang. Kalau nak tahu, dalamnya lubuk, tanyalah memerang. Kalau nak tahu luasnya pantai, tanyalah seluang. Kalau nak tahu tebalnya hutan, tanyalah Pak Belang. Jadi, kesimpulannya, Kesimpulannya, Doktor. Silakan. Kalau nak tahu kepelbagaian pedagogi, tanyalah pesara IPG. Itulah dia. Nampak? Ya. Masih relevan sebenarnya dan kita memerlukan orang ramai di luar sana untuk menjadikan guru-guru di IPG sebagai rujukan semasa. Masih relevan, masih tepat. Okey. Ya. Kita nak beralih kepada Doktor Doktor untuk kita kongsikan berkaitan dengan harapan IPG KPM sendiri untuk memastikan IPG terus kekal relevan sebagai peneraju latihan guru. Silakan Dr. Yazid. Okey, terima kasih Saudara Rifan. Okey, bagi memastikan kerelevanan keberadaan Institut Pendidikan Guru sebagai peneraju latihan, jadi kita kena latihan yang kita lakukan atau yang kita buat mesti ikut trend semasa lah. Betul. Okey, jadi kalau kita lihat anak-anak muda, mereka begitu taksub dengan teknologi. Taksub betul ya. Betul lah tu, saya pun tidak dapat komen apa betul sebab kita melihat sekarang ni mereka menggunakan teknologi dengan canggih dan juga mereka jadikan itu sebagai satu sandaran bagi mendapatkan pendidikan juga. Jadi kita kena pastikan kita masukkan perkara itu dalam kehidupan mereka. Ya, jadi latihan-latihan yang kita anjurkan mestilah dapat memenuhi anak-anak murid kita ataupun generasi muda yang bermain dengan teknologi. Betul. Saya teringat satu kata-kata yang amat menariklah. Ini dalam bahasa Inggeris, dengan izinlah. Ya, silakan Doktor. Okay. We are living in a new economy, powered by technology, fueled by information and driven by knowledge. Jadi daripada situ nampak memang apa-apa teknologi didahulukan. Jadi pada masa ketika ini, pada zaman sekarang, okay, anak-anak muda kita begitu taksub dengan media sosial. Jadi latihan-latihan yang kita anjurkan mesti ke arah situlah. Tapi pada masa yang sama, kita juga jangan lupa penerapan nilai itu sangat penting. Okay, dalam ucap utama YB Menteri Pendidikan sendiri, dia telah memberi penekanan kepada nilai ataupun dia sebut dalam bentuk ayat yang dipanggil karamah. Okey, dalam bentuk nilai. Dan begitu juga dengan KPPM sendiri, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Pakar Rudin, dia memberi penekanan kepada ABC. ABC, betul. Anak baik lagi cerdik. Jadi latihan-latihan yang kita anjurkan bukan sahaja dalam bentuk konten dan juga dalam bentuk pengetahuan, kemahiran, tapi juga penerapan nilai perlu berlaku supaya hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk kemenjadian pelajar itu sendiri ataupun kemenjadian murid itu sendiri dapat dicapai. Jadi perkara ini memerlukan kesungguhanlah, okay, kepahaman yang benar-benar dalam kalangan fasilitator kita, dalam kalangan pensyarah tadi. Betul. Jadi kita sangat berharaplah. Saya teringat satu kata-kata dari Paulo Perry. Dia kata bukan sahaja murid perlu belajar, guru juga perlu belajar. Jadi bila guru-guru di Malaysia mengambil pendekatan sentiasa belajar dan belajar ataupun mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, ini sudah cukup baik untuk kita melahirkan insan-insan cerdik, okey, insan-insan yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu yang insan yang holistik. Okey, holistik lagi seimbang. Betul, okay. Doktor. Jadi kita sama-samalah berharap insya-Allah agar perkara ini dapat direalisasikan. Insya-Allah. Okay, itulah dia harapan Dr. Yazid selaku Timbalan Rektor Pusat Pengenalatihan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Zainal binti Ibrahim selaku Ketua Penolong Pengarah Pusat Pengenalatihan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan kita mengharapkan perkongsian pada hari ini berkaitan dengan IPG Penolong Latihan Guru dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. KPM.